sadar bahwa ayahku adalah seorang yang egois, seorang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan yang paling menyedihkan lagi, bahwa ayahku adalah seorang manusia yang tidak punya perasaan. Amarah ayah Roma karena merasa terganggu oleh bisingnya musik saat dia bekerja malam hari di rumahnya. Kau mau jadi setan di rumah ini? Apakah kau tidak tahu, kalau ayahmu sedang sibuk? Maaf ayah, saya betul-betul tidak tahu. Bohong! Apakah kau tidak tahu kalau ayahmu tidak senang dengan gitarmu itu? Pak! Untuk terakhir ku peringatkan, jangan coba mengharapkan aku akan merestui hobimu yang bisik itu. Tapi saya masih berharap bahwa suatu hari ayah tidak berhati batu seperti sekarang ini. Kau sudah berani menghina ayahmu. Aku baru sadar bahwa ayahku adalah seorang yang egois, seorang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan yang paling menyedihkan lagi, bahwa ayahku adalah seorang manusia yang tidak punya perasaan. Anak kurata, kurang ajar, pergi kau dari sini. Ini rumahku. Aku tidak sudi punya anak seperti kamu. Pergi. Ibu, izinkanlah saya pergi. Sinta. Roma, jangan tinggalkan, nak. Ibu, jangan tinggalkan ibu.